Halo netizen, informasi terupdate tentang TNI Angkatan Laut hanya di Navy News bersama saya, Serda Tasya. Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan sesuai program pemerintah, prajurit TNI Angkatan Laut melaksanakan panen raya sayur yang berada di kawasan Kampung Bahari, Nusantara, Lanal, Palembang. Kampung Bahari Nusantara 1 merupakan salah satu kampung binaan Lanal Palembang yang terletak di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di dalam Kampung Bahari Nusantara ini dikelola tanaman sayur yang sudah memasuki masa panen, yakni sayur pakcoy dan bayam Brazil. Sayur ini ditanam menggunakan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan Kampung Bahari Nusantara. Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut Pelaut Sandi Kurniawan, di sela-sela kegiatan tersebut menuturkan bahwa selain upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, panen raya ini juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat agar memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar rumah untuk dijadikan sumber makanan bahkan bisa menjadi sumber penghasilan keluarga. Baik netizen, demikian informasi seputar TNI Angkatan Laut. Ikuti terus informasi lainnya. Terima kasih, Jalos Feva, Jaya Mahe.